Oke, selamat siang. Sekarang kami sedang berada di Home Industry yang ada lokasinya di Sukarenda, daerah Lebak, di Banten. Nah, sekarang di sini sama pimpinan Home Industry di sini bersama Pak PI. Ya, Pak PI. Untuk Home Industry Sukarenda ini, Bapak udah berapa lama bekerja dengan JFR? Sekitar 6 tahun. 6 tahun ya? 2015. 2015-an ya. Lalu untuk lokasi Home Industry di sini, apa sih arti JFR? Dalam artian ya, kita telah memberikan pekerjaan di daerah sini, seperti itu. Ya, alhamdulillah, semenjak ada JFR, ya dari sini juga banyak yang kerja, jadi nggak ada pengangguran lah. Mengurangi pengangguran ya, seperti itu ya. Mengurangi pengangguran. Jadi intinya bisa memajukan daerah sini juga ya, kurang lebih ya, ada beberapa orang bisa ditarik kerja di sini ya kan. Jadi membuka lapangan pekerjaan, seperti itu. Lalu harapan apa nih untuk usaha home industry yang Pak PI kelola, dan harapan apa juga untuk JFR? Ya, harapan saya semoga ini JFR terus maju, pemasaran banyak, jadi supaya kesininya itu berbuka cabang lagi, supaya maju lah. Okay, intinya gitu. Intinya di mana setiap cabang JFR juga bisa berkelanjutan kerjaannya, seperti berkelanjutan. Oke, kalau gitu terima kasih.